Ya, sekali lagi terlihat kedudukan Lita dan juga kedudukan di grid permulaan perlumbaan. 32 pertama. Bahasan yang kedua, Irfan Rosnizam yang memenangi perlumbaan pertama berada di bahasan yang kedua. Kemudian di bahasan yang ketiga, 7, 8 dan 9. Fizi Zupaat, Husaini Wazin dan Amirul Arif Ramli. Kemudian ada Farid Abdul Kahar, Dennis Lee, Ikhwanuddin Nisuja. 10, 11, 12, 13. Imran Hadi, Ismawi, Syafiq Azhar, Azim Syari. Dan akhir sekali, Amir Fidaus, Muhammad Amir, Muhammad Zulkifli, Muhammad Hasim dan Yap Yi Him. Melengkapkan kedudukan grid bagi perlumbaan kali. Sebelum pusingan perlumbaan di litar muak ini. Sebelum pusingan untuk Yamaha 135 Super Series Petronas. Perlumbaan One Mic atau perlumbaan satu jenama dan satu model Yamaha. Kesemua mereka menggunakan motosikal yang sama. Dan kesemua mereka diberikan tunjuk ajar latihan yang sama untuk mereka mulakan karier dalam perlumbaan lumba dua roda di Malaysia. Mereka telah pun bermula sekarang ini menuju ke tekor yang pertama, Azmil Alif Yusof, pelumba yang berada di petak yang pertama. Keadaan baik, mereka lepas dengan tiada sebarang masalah dalam perlumbaan di litar muak ini. Tidak ada sebarang insiden di selekoh yang pertama. Agak mudah selekoh pertama di litar muar. Tidak begitu litarnya atau selekoh di selekoh pertama tidak begitu tajam. Dan mereka kesemua serang pusingan yang pertama. Azmil Alif Yusof masih melalui perlumbaan dengan Isa Jofri berada di tempat yang kedua. Syekh Alif Nazirul berada di tempat yang ketiga. Irfan Rosnizam mulai mengorak langkah di tempat yang keempat. Pelumba yang memenangi perlumbaan di pusingan yang pertama. Tapi tiga pelumba di hadapan yang mula menjarakkan diri dengan Irfan mulai mengejar kelompok yang pertama ini. Masih lagi awal dalam perlumbaan tapi kita perhatikan rapat kedudukan 1, 2 dan 3. Kurang dari satu saat di antara mereka. Cubam termasuk dari dalam oleh Isa Josri. Tapi Azmil Alif Yusof masih berjaya mempertahankan kedudukan nombor 12 di hadapan. Di belakangnya 16 adalah Isa Josri dan Sheikh Alif Nazirul adalah nombor 21. Dengan yang kedua telah pun mereka habiskan. Sheikh Alif Nazirul yang tadi rapat di belakang Isa Josri. Di belakang tayar. Tapi sekarang Irfan Rosnizam pula mulai hampir. Irfan Rosnizam mulai hampir di tempat yang keempat. Ada banyak lagi baki perlumbaan. Ada 8 pusingan termasuk pusingan ini. Jadi bermakna masih ada peluang untuk Irfan Rosnizam bagi mengejar 3 pelumba di hadapannya. Masih lagi cubaan yang dilakukan oleh Isa dan Syekh Alif untuk masuk dari bahagian dalam. Tetapi Azmil Alif Yusof berjaya menutup peluang dengan begitu baik. Ini adalah kemalangan yang berlaku sebelah belakang. Nombor 13, Farid Abdul Kahar. Oh, masih lagi 12, 16, 21, 15. Kedudukan 1, 2, 3 dan 4. Di hadapan masih lagi Azmil Alif Yusof meneruskan pengasuhan di tempat yang pertama. Isa Josli berada di tempat yang kedua. Sekarang ini Irfan Rosnizam telah pun hampir. Telah pun merapatkan diri di kelompok hadapan ini. Ada 4 pelumba yang dibezakan dengan kurang dari satu saat di antara mereka. Terutamanya 3 pelumba di belakang ini yang begitu betul-betul rapat di belakang tayar pelumba di hadapan mereka. Begitu Alif, Muhammad Azmil Alif Yusof masih lagi berjaya menutup ruang dengan begitu baik. Tunggangan yang penuh disiplin oleh pelumba ini tidak terlalu agresif dan tergopoh ketika di selekoh. Sangat penting untuk Azmil
dan dia berada di lawan lurus sekarang dengan Isa Josri yang menantikan ruang untuk minta di kelompok yang kedua. Yusri Muhammad Salihan, Hafizi Supaat, Adam Hafiz Afizal dikurangkan tempat yang kelima, enam dan tujuh. Jadi ada jarak sedikit, lima, enam, tujuh, lapan. Lapan adalah Amirul Arif Ramli. Tapi di bahagian hadapan tidak lagi berubah kedudukan. Azmin Alif Yusof, Isa Josri, Syekh Alif Nazirov dan Muhammad Irfan Rosnizam. Satu, dua dan tiga dan empat. Kita lihat lima, enam, tujuh dan lapan ini pula ada jarak sedikit di antara mereka. Cuma di hadapan persaingan yang begitu sengit di antara empat pelumba di tempat pertama, kedua, ketiga dan empat. Sekarang kita lihat di bahagian belakang kerana mereka bersaing masuk ke dalam striker di bahagian belakang. Azmil telah pun lepas di tempat yang pertama. Dua, tiga dan empat di belakang yang bersaing. Isa Josri, Syekh Alif dan Irfan. Isa nombor 16, Syekh Alif nombor 3. 21 sekarang ini berada tempat yang kedua. Syekh Alif Nazirul telah pun berjaya memintas untuk naik tempat yang kedua. Irfan Rosnizam naik tempat yang ketiga. Perubahan dengan mereka di persinggahan yang keenam ini. Jadi Irfan mulai mulai langkah naik tempat yang ketiga. Memintas Isa Josri yang turun dua tangga di tempat yang keempat sekarang. Silakan terukan. Perbezaan juga telah pun ada gap. Ada jarak di antara empat orang pelumba ini. 1.2 saat di antara Azmil dan Syekh Alif Nazirul. Azmil mulai lari sekali lagi. Tapi kerana sekarang ini Syekh Nazirul mengejar Azmil dengan Isa Josri ketinggalan sedikit di tempat yang keempat. Kumpulan yang kedua, saingan di antara Hafizi Supaat, Yusri Muhammad Yusri Muhammad Salihan dan Adam Hafiz Hafizal serta Amirul Arif Ramli. Tiga persinggahan lagi akan tamat. Azmil Alif Yusof. Oh, agak wide sedikit tadi di selekor. Tempat yang keempat, ketinggalan sedikit adalah Isa Josri. Di hadapan ini sekarang masih lagi Azmil Alif Yusof mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama. Azmil yang bermula dari petak yang kedua tapi memiliki tempat yang ketiga di hujung perlumbaan. Dia mahu menangi perlumbaan kali ini dengan Irfan Rosnizam naik tempat yang kedua. Sekarang ini perhatikan persaingan di bahagian hadapan. Satu dan dua kerana Irfan mulai untuk mengejar Azmil Alif Yusof. Dua persinggahan lagi akan tamat. Irfan Rosnizam yang memenangi perlumbaan di Batu Kawan. Dia mulai murah langkah sekarang ini. Cuba untuk mengejar Azmil Alif di tempat yang pertama. Bahaya kedudukan Azmil Alif kepada Rosnizam adalah pelumba yang memenangi. Irfan Rosnizam yang pelumba yang memenangi perlumbaan di Batu Kawan. Dan dia sekarang ini menyerang. Tidak memberikan sedikit pun peluang kepada Azmil untuk dia melarikan diri. Azmil bertahankan dengan tempat pertama. Berapa lama lagi Azmil dapat bertahan? Kerana baki tidak terlalu peluang tadi untuk Irfan. Irfan juga masuk ke bagian dalam. Irfan masuk ke bagian dalam. Tetapi ditutup oleh Azmil Alif Yusof. Azmil berjaya menutup, tidak benarkan Irfan Rosnizam untuk masuk memintas. Inilah persinggahan terakhir. Peluang terakhir untuk Irfan. Cuba untuk mengejar Azmil sekali lagi. Tadi adalah kedudukan yang terbaik untuk dia memintas Azmil. Tapi tunggangan Azmil yang cukup baik dan berdisiplin menutup ruang. Peluang sekali lagi, peluang. Dari bagian luar pula cuba masuk. Tapi memang suka untuk dia meminta dari bagian luar. Dengan Syekh Alif pula cuba mengambil kesempatan dari persaingan hadapan untuk mintas. Ketua dua pelumba di hadapannya. Satu, dua dan tiga sekarang ini. Syekh Alif Nazirul di tempat yang kedua dengan Irfan berjaya memenangi perlumbaan. Oh, Irfan Rosnizam menunggu sehingga ke saat-saat akhir untuk dia memintas bagi memenangi perlumbaan. Kerana tadi di selekoh terakhir kita lihat tiga pelumba ini yang masuk di selekoh memang rapat kedudukan ketiga pelumba. Jadi Azmil Alif Yusof turun di tempat yang ketiga. Walaupun dia mendahului kesemua perlumbaan sehingga di pusingan yang terakhir. Sekali lagi kita saksikan ketiga-tiga pelumba ini. Ada kesilapan sikit ketika keluar dari sekon terakhir oleh Azmil Alif Yusof tadi. Dan ini memberikan ruang kepada Irfan Rosnizam dan Syekh Alif Nazirul untuk masuk dan
untuk berada di hadapan. Jadi jadikan kedudukan berubah di selekor yang terakhir dengan Irfan Rosnizam di tempat yang pertama, Syed Alif Nazirul di tempat yang kedua, Muhammad Azmil Alif Yusof di tempat yang ketiga. Keputusan perlumbaan itu dia Irfan Rosnizam di tempat yang pertama dan Syed Alif Nazirul di tempat kedua, Azmil Alif Yusof melengkapkan podium. Dan perbezaan kita lihat hanya saat, perpuluhan saat saja di antara ketiga-tiga pelumba dengan pelumba ini, dengan Afi Zupan tempat yang keempat, Isa Josri di tempat yang kelima. Juara buat kali kedua, Muhammad Irfan Rosnizam. Podium untuk Yamaha 135 Super Series bagi menyampaikan hadiah-hadiah dibesarkan yang berada di atas Chan Wei, Marketing Department. Tempat pertama Irfan Rosnizam, tempat yang kedua Syed Alif Nazirul yang buat kali pertama mencari kategori ini di Bandar Muar dengan Azmir Yusof pada tempat yang ketiga. Menunggang jentera 12. Tepukan untuk Muhammad Azmir Alif Yusof. Ada sampaikan oleh Lee Chan Wei dari bahagian pemasaran Hong Leong Yamaha kedua. Menunggang jentera yang ketiga. 21. Tepukan untuk Syed Alif Nazirul. Azmir Alif Yusof tempat yang kedua, Syed Alif Nazirul. Dan juara pusingan kedua mencetak dua kemenangan berturut-turut dengan jadwal 15 Nizam untuk dia berada di tempat yang pertama. Tahniah kepada ketiga-tiga mereka. Apapun terima kasih Mr. Lee Chan Wei. Tiga pelumba di atas podium. Muhammad Irfan Rosnizam, Syed Alif Nazirul dan Muhammad Azmil Alif Yusof. Menamatkan perlumbaan pusingan yang kedua.